Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim mubarak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jemaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada setiap keadaan. Karena syukur Allah ala kulli hal. Pada setiap keadaan yang kita sukai atau keadaan yang tidak kita sukai, semuanya insyaallah baik untuk kita semua. Karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Jemaah yang dirahmati Allah, kita akan bahas tentang syama'il Muhammadiyah atau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya syama'il atau akhlak Nabi adalah salah satu bagian dari tema di kajian ilmu hadis. Di sana ada kajian yang terkait dengan tauhid, dikumpulkan oleh para ulama dalam Kitabul Iman. Di sana ada kajian yang khusus bahas hukum, dikumpulkan oleh para ulama hadis dalam buku Kitabus Sunan. Makanya Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i hanya bicara masalah hukum. Di sana ada kitab yang terkait dengan sirah dan peperangan Nabi, namanya Kitabus Siyar wal Maghazi. Nah, di sana ada salah satu kajian yang disebut dengan syama'il, dikumpulkan oleh para ulama dalam kitab Kitabus Syama'il. Salah satu penulisnya adalah Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi dan Al-Anwar fi Syama'il Nabiyil Mukhtar Imam Baghawi. Kalau ada kajian hadis mengcover dan menulis seluruh lini kajian tadi, maka kitabnya disebut dengan Kitabul Jami'. Seperti hadis Bukhari, karena ia mengumpulkan seluruh materi hadis, maka disebut dengan Kitabul Jami' As-Sahih Al-Musnad ila Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam. Kembali ke syama'il. Syama'il ini adalah salah satu kluster kajian yang sangat penting karena berbicara tentang akhlak Nabi. Kita sering mendapatkan tema-tema besar dalam setiap event, terutama di Rabiul Awal. Akhlak Rasulullah mulia, akhlak Rasulullah mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Tetapi kita jarang mendengar seperti apa akhlak Rasulullah. Dan insyaallah tayangan kali ini dan seterusnya kita akan mengkupas hadis tentang akhlak Rasulullah yang oleh para ulama hadis disebut dengan Syama'il Muhammadiyah atau Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian ini akan mereferensikan diri kepada buku yang pertama adalah kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi dan yang kedua Al-Anwar fi Syama'il Nabiyil Mukhtar tulisan Imam Baghawi. Untuk beberapa kitab Syama'il yang lain bisa kita cari referensikan, tapi bagi kita kalau sudah punya dua kitab ini cukuplah bagi kita untuk mengkaji Syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Syama'il ini menjadi super penting, sangat penting yang pertama. Karena dari kitab dan kajian Syama'il ini, atau menggunakan bahasa umum akhlak Rasulullah, kita bisa mendapati gambaran konkret tentang Rasulullah, tentang akhlak Rasulullah. Tidurnya seperti apa, makannya seperti apa, bersama istri seperti apa, bersama para pembantunya seperti apa, sahabatnya seperti apa. Jadi kita punya gambaran konkret, bukan hanya tema besar, akhlak Nabi itu mulia akhlaknya, Nabi itu jujur dan seterusnya, tapi konkret. Dan ini adalah studi hadis yang mendapatkan perhatian serius dari ulama hadis tentang sahih dan tidaknya semua hadis. Gambaran konkret ini diperlukan karena kita tidak akan pernah bisa mencontoh Nabi kalau yang kita tangkap dari Nabi hanya gambaran umumnya, seperti Rasulullah akhlaknya mulia. Seperti apa mulianya? Kita tidak akan bisa mencontoh itu, kecuali ada gambaran konkret. Dan gambaran konkret itu kita dapati dari kitab Syama'il
yang ditulis oleh para ulama hadis, salah satunya Imam Tirmidzi, salah satunya Imam Baghawi. Urgensi yang kedua adalah bahwa Syama'il Muhammadiyah memberikan motivasi dan inspirasi, tarikan yang kuat kita untuk berperilaku seperti perilakunya Nabi. Ini menarik. Seperti kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an, siapa saja yang bertemu Rasulullah di awal di pertama kalinya, maka ia akan respek kepada Rasulullah. Tapi kalau sudah sering bertemu Rasulullah, maka ia pasti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita semua yang bisa jadi dan memang tidak bertemu Rasulullah secara fisik, maka kita membaca Syama'il Rasulullah adalah seakan-akan kita ingin bertemu Rasul setiap harinya. Dan seperti kata Sayyidina Ali, kalau kita terus menekuni Syama'il Nabi, seakan-akan kita ketemu Rasul setiap harinya, insya Allah kita mencintainya. Dan kalau kita mencintainya, yang kita ingin gambarkan di materi ini adalah kita insya Allah akan tertarik untuk mencontoh. Ini yang menarik, tertarik untuk mencontoh. Contoh misalnya kata Anas, Anasin radhiyallahu ta'ala anhu, qadamtu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashra sinin, fama qala li shay'in wama qala li uffin qat wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta wala qala li shay'in taraktuhu lima tarakta. Dari Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, ia berkata, saya melayani Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Dan selama 10 tahun itu ia tidak pernah berkata uff meskipun sekali. Ia tidak pernah menghardik, membentak, tidak pernah berkata uff. Betapa mulianya akhlak Nabi, bentuk konkretnya tidak pernah berkata uff. Dan itu jelas digambarkan oleh Anas bin Malik dalam salah satu hadis yang lain, lam yakun sakhaban fil aswaq. Ia tidak pernah bersuara nyaring di pasar. Kalau di pasar saja tidak pernah bersuara nyaring, berarti di luar pasar tidak pernah nyaring. Rasul memang suaranya lembut, volumenya rendah. Tentu maknanya moderat ya, bukan rendah sampai tidak bisa didengar. Nah kalau kita dapat gambaran ini, kita insya Allah tertarik untuk mengikutinya. Terus tadi, wala qala syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Dan saya tidak pernah mendapati Nabi berkata terhadap apa yang aku kerjakan, kenapa kau menggugat. Nabi tidak pernah menggugat pekerjaan Anas. Kan terkadang di rumah tangga, kita bisa aja mengatakan kepada mbak kita di rumah, kenapa nyuci? Kan tadi sudah aku suruh masak. Rasulullah tidak pernah menggugat apa yang dikerjakan oleh Anas. Nanti kita akan kaji kalau tiba waktunya. Tapi intinya, demikian mulianya Rasulullah memuliakan pembantunya, memuliakan Anas yang masih umur belasan. Bahkan bisa jadi masih di bawah 10 tahun, karena ia masuk rumah Rasulullah itu umur 6 tahun, dibawa oleh ibunya. Jadi yang kedua adalah, kita akan mengkaji Syama'il. Kita insya Allah terdorong, tertarik untuk mengikuti baginda Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Dan yang ketiga, yang tadi sudah saya isyaratkan di poin kedua, kalau kita sering dan mengkaji Syama'il Rasulullah atau Syama'il Muhammadiyah, kita berharap jatuh di hati kita ini mahabbah ke Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Dan ini bukan perkara main-main. Siapa saja yang telah terasuki mahabbah ke Nabi, ia telah mendapatkan karunia super besar setelah mahabbah kepada Allah Subhanahu. Karena kalau sudah menggunakan mahabbah, maka jalan lapang di depan Anda, yakni kita dengan mudah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti cara hidup Rasulullah, mengikuti strategi Rasulullah, mengikuti dakwah Rasulullah, mengikuti apa saja yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti kata orang di luar sana, kalau cinta sudah membara, maka kotoran kambing pun terasa coklat. Kalau kita sudah mencintai Nabi, tentu bukan itu ya. Artinya kalau sudah cinta datang, maka kita akan sangat tertarik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan itu akan mendorong untuk menyempurnakan agama kita. Kesempurnaan agama kita terletak dari ketepatan kita mengikuti Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala, tiga hal ini kami cukupkan sebagai pendorong kita untuk mau memasuki kajian dan studi Syama'il Muhammadiyah, Syama'il Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus kita akui, Syama'il Muhammadiyah ini tidak cukup populer kajian daripada sirah. Bahkan bisa jadi sudah banyak di cover oleh buku-buku yang terkait dengan sejarah kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yakinkan diri kita bahwa Syama'il Muhammadiyah adalah kajian paling klasik tentang Rasulullah, karena ia adalah bagian dari studi ilmu hadis. Dan Syama'il Muhammadiyah memang mengkhususkan diri bercerita tentang sosok Rasulullah hari-hari. Bahkan bicara tentang sedihnya Rasulullah, tertawanya Rasulullah, hari-hari Rasulullah. Sehingga kalau kita terus menekuni kajian ini, gambaran konkret dan profil baginda Nabi itu tampak. Seperti kata para umat kita, apa yang kita tangkap melalui mata, insya Allah dapat kita tangkap pula melalui cerita. Kamu ulangi lagi, apa yang bisa kita tangkap melalui mata, bisa kita tangkap pula melalui cerita. Artinya, bagi kita semua umat Nabi yang memang tidak bertemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah, kalau kita mengkaji Syama'il Nabi, kita seakan-akan bisa melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita dapat gambaran dan cerita yang detail tentang baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada alasan bagi umat belakangan ini untuk tidak mengikuti Nabi karena tidak melihat Rasulullah. Karena sudah ada kitab Syama'il Muhammadiyah yang sudah ditekuni ulama sejak abad kedua. Bahkan sejak awal ketika para sahabat menceritakan tentang Rasulullah SAW. Dan harus kita akui, jemaah yang dirahmati, untuk Syama'il ini kita akan banyak dapat ceritanya bukan dari sahabat-sahabat besar. Dan hampir sebagian besar hadisnya merupakan riwayat dari sahabat tentang Rasulullah, jadi disebut dengan hadis fi'li. Bukan Rasul menceritakan sifatnya, tapi sahabat menceritakan sifatnya. Jadi kalau di dalam kajian hadis masuk kategori hadis fi'li. Kalau lebih detail lagi, kalau menggunakan pendekatan ilmu hadis, disebut dengan hadis khalqi wa khuluqi. Menggunakan hadis itu definisinya ma'udhi fa'ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulin au fi'lin au takririn au sifatin khalqin au khuluqin. Apa saja yang dinisbatkan ke Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, ketetapan atau sifat akhlak, perilaku atau sifat fisik, itu masuk kategori hadis Nabi. Tapi kalau ulama usul atau ulama fikih berhenti sampai ma'udhi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn. Apa yang dinisbatkan ke Nabi, baik perkataan, perbuatan atau ketetapan, sehingga sifat akhlak itu biasanya dimasukkan di kategori fi'il. Ala kulli hal, kita tidak masuk ke definisi itu. Jadi siapa saja tadi yang dapat mendengar cerita Nabi, membaca cerita Nabi, insya Allah hasilnya tidak jauh beda dengan para sahabat yang melihat Nabi dan langsung mendengar sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa yang didapatkan oleh mata dapat pula diimbangi oleh apa yang dapatkan lewat pendengaran. Tadi saya katakan bahwa sebagian besar Syama'il ini yang diriwayatkan oleh para sahabat, terutama sahabat-sahabat kecil, terutama sahabat-sahabat yang punya waktu cukup leluasa dengan Rasulullah, contohnya Anas ibn Malik, karena ia dimasukkan oleh Ummu Sulaim di rumah Rasul sejak umur 6 tahun. Contohnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Contohnya lagi Ummi Salamah. Jadi memang banyak hadis Syama'il kaitannya dengan sahabat-sahabat ini, karena beliau-beliau lah yang bisa menceritakan tentang sosok Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
kita akan dapati sedikit sekali sahabat-sahabat yang senior itu menceritakan tentang Syama'il Nabi. Karena memang sangat hormat dan respect kepada Rasulullah sehingga tidak sanggup menatap Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, kisah-kisah ini tentu digambarkan begitu saja oleh para sahabat, terutama Anas, Ummu Aisyah dan lain sebagainya. Kita, metode kajian kita nanti di dalam menghadirkan kajian Syama'il ini, saya bagi ke beberapa tahap. Yang pertama, saya akan baca hadisnya. Dan membaca hadis sebagaimana tradisi para ulama salaf, ulama hadis terutama Imam Malik, membaca hadis itu harus penuh dengan kewibawaan dan kehormatan. Sebagaimana kita harus mendengar Quran kalau dibaca, kita juga harus mendengar hadis kalau dibaca. Dasarnya adalah la taqaddimu baina yadayillahi wa rasul, surat Al-Fatihah. Jangan kau mendahului Allah dan Rasul. La tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi, jangan kau tinggikan suaramu di atas suara nabi. Kalau hadis sudah dibaca, maka pastikan kita semua mendengarnya. Jadi yang pertama qiraatul hadis. Yang kedua adalah turjumat ma'ani, menerjemahkan maknanya. Ya memang kita semua sekarang pemirsa bisa jadi sebagian besar memang lebih banyak berbahasa Indonesia daripada bahasa Arab, maka perlu diterjemahkan studi hadis itu. Yang ketiga kita akan bahas tentang sahabat yang menceritakan. Satu, dua, ada Anas bin Malik, kita akan dapat. Yang keempat, kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Dan titik tekan kami justru bisa jadi yang di poin keempat. Kita akan lebih banyak bicara tentang hikmah dan pelajaran penting dari Syama'il Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan nanti kita akan mendapati hal yang sangat menakjubkan. Gimana setiap tindakan Nabi itu ternyata oleh studi perilaku sekarang, baik orang pendidikan, psikologi, karakter building, mendapati bahwa pilihan Nabi itu pilihan terbaik sepanjang masa. Seperti misalnya senyum Nabi, terbaik sepanjang masa. Seperti misalnya cara makan Rasulullah, itu hal-hal yang renyah, yang kecil-kecil. Lebih lagi strategi Rasulullah, lebih lagi cara Rasul memimpin, lebih lagi cara Rasul memanage masyarakat dan kaum muslimin waktu itu. Nah, empat ini saya akan baca hadisnya, yang kedua terjemahannya, ketiga menjelaskan sahabat dan perawinya, yang keempat pelajaran dan hikmahnya. Dengan empat ini semoga kita bisa mendalami Syama'il Nabi secara utuh dan kita bisa tangkap dengan sangat baik untuk kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lagi-lagi Syama'il Muhammadiyah dihadirkan bukan hanya untuk dikagumi ceritanya, tapi untuk diikuti dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sekilas tentang pengantar materi Syama'il dan insyaallah kita akan berjumpa lagi di tayangan-tayangan berikutnya. Dan semoga kita terus bisa menyapa pemirsa dan membersamai pemirsa dimanapun Anda semua berada, bisa dalam ritme yang cukup baik. Seminggu sekali kita hadir untuk kemudian Anda terus bisa saksikan di tayangan-tayangan kami lewat channel-channel yang tersedia dari tentang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga menginspirasi. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.